sama dengan keterangan polisi, tapi sakit. Nah, sekarang sakitnya apa dan kenapa tidak segera mendapatkan perawatan dan itu bukan unsur penyiksaan. Jadi Komnas HAM melihatnya sebenarnya belum belum ya, belum ada. Iya, ngecek, kita cek. Sekarang sedang dilakukan langkah-langkah oleh Pak Anam, dia kan yang tanggung jawab pemantauan. Pak, untuk terkait penahanannya kan saat itu belum minta dibantahkan ke rumah sakit Umi, tapi tidak diterima. Nah, itu kan kita mau cek kan, kenapa ada apa informasi seperti itu? Apa benar juga kan punya informasi yang sama bahwa tidak ada penyiksaan. Jadi kalau soal penyiksaan sudah kita delete lah. Artinya memang mau dikelirkan apa sih sebenarnya sakitnya segala macam itu. Apapun kan itu tetap tanggung jawab kan. Tapi sebetulnya dia sudah di bawah tahanan penyiksaan. Iya. Kita juga akan coba tanya nanti ke kejaksaan. Iya.